Halo, welcome back to my YouTube channel Ignatianals. Di channel ini, aku akan berbagi tips dan teknik untuk membuat desainer art. Untuk kalian yang pemula atau baru memulai di bisnis ini, semoga desain yang aku buat ini bisa membantu inspirasi kalian semua ya. So, happy watching guys! Halo guys, welcome back di Ignatianals. Oke guys, kali ini aku mau sharing gimana sih caranya pakai gel polish yang rapi, terus gimana juga cara dry manicure khususnya buat para pemula. Nah, spesial guys nih. Jadi aku udah dapat satu klien yang mau dan setuju untuk aku videoin. Ini tuh nalar sama aku sudah sebulan yang lalu dan ini bagian jempol sama tunjuk patah. Aduh sedih banget, tapi enggak apa-apa. Nah, aku mau remove dulu bagian si gel polish yang masih ada ini. Ini dari kukunya pendek sampai akhirnya bisa sepanjang ini, guys. Dan sebelum dimulai, tadi kita udah saling cuci tangan ya, guys ya. Dan aku juga udah semprotin hand sanitizer dan alkohol untuk ke kuku klien. Jadi biar lebih higienis, oke? Dan jangan lupa alat-alatnya kalian di steril dulu sebelum kalian pakai ke klien yang satu dan satunya lagi gitu, oke, guys? Nah, di sini aku mau kasih tahu tips gimana sih cara ngeremove aksesoris yang tempelannya tebel-tebel. Jadi kalau kalian nggak punya tang khusus untuk copotin aksesoris, tenang, ada solusi dari aku, yaitu kalau kalian punya nipper yang udah nggak kepake, itu nipper kutikul yang udah nggak tajam, jangan dibuang. Ini bisa kalian manfaatkan lagi untuk ngeremove si aksesoris yang tempel-tempelnya tuh tebal-tebal banget. Nah, kayak gini kan, jadi udah enak banget. Habis itu baru kamu lanjut step untuk ngeremove si gel polishnya gitu. Jadi jangan dibuang. Nipper kutikul yang udah nggak tajam bisa dimanfaatkan lagi. Selanjutnya ini kita lanjut step ngeremove si gel polishnya. Oh ya teman-teman, kalau ngeremove gel polish itu sebenarnya ada dua cara. Ada yang di buffer dulu permukaan atasnya, bisa pakai nail buffer atau pakai nail drill kayak gini. Terus habis itu kamu tutup pakai aseton yang dilapis sama foil itu selama 20 menitan. Tapi ini catatan ya, buat kuku klien yang kukunya agak sensitif, kulitnya sensitif atau tipis juga, sepengalamanku nggak bisa yang pakai aseton didiemin lama-lama, karena mereka bisa jadi kayak bengkak atau ngerasa panas dan nyut-nyutan gitu guys. Jadi kalian harus lihat dulu kondisi kuku kliennya kalian gitu. Dan sebelum praktek ke klien, sebaiknya kamu cobain dulu ke kuku sendiri, jadi kalian tuh tahu rasanya tuh kayak gimana. Atau yang kedua, caranya itu bisa langsung menggunakan nail drill kayak aku ini guys. Dan kalian juga harus menyediakan brush atau kuas untuk pembersih debu. Oke, jadi teman-teman, kamu tuh kalau punya nail drill, usahakan juga punya penyedot debu yang kayak aku punya ini warna pink. Kan ini bagian utama dan penting juga kalau meng-remove. Lanjut, ini dia yang paling banyak ditanya sama teman-teman. Yang mana nail file, yang mana nail buffer? Oke, jadi aku mau kasih tahu buat teman-teman. Yang warna putih ini namanya nail file, yang warna hitam ini namanya nail buffer. Fungsinya mereka memiliki hampir ada kesamaan tapi berbeda fungsi. Oke, jadi kalau untuk nail file ini untuk ngebentuk permukaan kuku, sedangkan nail buffer yang warna hitam ini untuk ngebuff permukaan kuku. Oke, yang suka digosok-gosok itu loh, kalau misalkan kalian lagi manicure atau pedicure. Oke, aku langsung praktek aja ya guys, supaya kalian tuh nggak bingung. Jadi ada yang permukaan halus dan ada yang kasar sekali. Jadi teman-teman boleh dari step yang agak kasar dulu ya. Jadi kalau misalkan mau pakai gel polish itu beda dengan pakai nail polish biasa yang dihaluskan. Sedangkan kalau mau pakai gel polish itu, kita harus mengkasarkan permukaan kukunya. Kenapa? Supaya nanti saat diaplikasikan base coat itu lebih mengikat dan lebih awet, tahan lama gitu. Karena dia memerlukan serat-serat yang menempel sama si base coatnya pas lagi dikeringin. Jadi kita perlu membuat serat-seratnya itu guys. Tapi jangan terlalu over ngegosoknya. Buat teman-teman harus banget ya bestie ya, pakai perasaan ya bun. Jangan ditekan terlalu over sekuat tenaga dengan tanpa jeda. Oke, nah ini bisa mengakibatkan rasa ngilu-ngilu di bagian bantalan kuku itu gitu loh. Di pertengahan kuku itu namanya bantalan kuku itu guys, yang kayak ada daging tengah itu loh. Kalian pernah gak sih ngerasain di manicure atau misalkan di pedicure, waktu bagian gosok ini banyak yang gak suka? Karena kenapa? Sakit dan sejenisnya itu mungkin karena over, terlalu ditekan dan digosok tanpa menggunakan jeda. Jadi kalian tuh kalau ngegosok-gosok ini, jangan misalkan berapa detik terus digosok, kasih jeda misalkan 5 detik, gosok angkat dulu. Jadi supaya
di permukaan kuku itu kita nggak ngerasain panas gitu, karena kan ini gesekan ya, karena kan dari spons gitu. Tetaplah namanya segala sesuatu yang digesek terlalu over ke permukaan kuku kita pasti akan ngerasain namanya kayak panas-panas, sensasi panas di bagian kuku gitu. Jadi kalian tuh ibarat yang mengendalikan situasi apakah akan terasa menyenangkan atau nyaman di saat di manicure ini gitu guys. Jadi jangan sampai kalian memberikan kesan ke klien, aduh aku gak mau lagi, aduh aku kapok di nail art, aduh aku kapok di manicure. Karena aku banyak banget beberapa kali ketemu klien yang takut di manicure karena dia mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dengan nailist sebelumnya. Oke, jadi teman-teman harus lebih peka ya, dan harus lebih take care gitu loh. Dan jangan lupa ya guys ya, biasakan setelah kalian menggunakan barang itu langsung dibersihkan, terus langsung ditaruh di tempatnya lagi, oke? Supaya nanti debunya nggak kemana-mana dan supaya meja kamu juga lebih rapi, oke? Yang kedua, ini dia kita mulai ngebentuk kuku. Nah, kayak gini cara ngebentuk kuku, pakai nail file. Terus buat teman-teman juga harus searching juga gimana sih cara pegang nail file yang benar. Tapi balik lagi nanti nyamannya ke kamu, oke? Setelah kamu mengetahui tips pegangnya kayak gimana, habis itu kamu bisa mengolah nyamannya seperti apa. Kalau aku sih biasa pegang kayak gini ngegosok, jadi hasilnya lebih oke. Atau memegang kayak gini nih, kayak lagi pegang pisau selai gitu loh. Kayak kamu mau kasih selai ke roti gitu. Nah aku biasa kayak gini pegangnya. Jadi ingat ya, balik lagi ke cocok atau nyamannya kamu. Setiap nailist memiliki style dan ciri khasnya masing-masing berbeda. Jadi kalian gak bisa menyamakan A dengan B ataupun sebaliknya. Jadi kalian harus explore kira-kira kamu tuh nyamannya gimana sih cara pegang si nail file-nya itu gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba eksperimen baru gitu ya. Oke bestie, jadi kalian tuh harus percaya diri buat kalian para pemula. Oke. Lalu aku juga mau ngasih tips nih buat teman-teman. Prinsipnya kalau mau membentuk kuku ini sama seperti kita tadi ngebuff bagian permukaan kuku, jangan over ditekan, oke? Ini bagian yang seru menurut aku untuk ngegesek-gesek atau ngebentuk kuku ini. Tapi kalian juga harus pakai perasaan, jangan sampai nanti akhirnya bentuk yang tadinya klien mau-mau tuh mau-mau lagi. Kok aku mau-mau sih ngomongnya? Yang klien mau. Aduh mohon maaf ya bestie kalau yang suka nonton tipe ya inilah aku supaya kalian tidak bosen, anti edit bestie. Oke, jadi gitu, lanjut kembali mulai ini kalau udah bercanda suka lupa. Ah fokus. Jadi gitu, kenapa sih nggak boleh ditekan over? Ya iyalah bestie, kalau misalkan nanti kamu tekan over terus main bablas aja kamu ngikir keenakan ya bentuknya yang ada jadi miring menyon gitu kan. Aduh, jadi akhirnya nanti kamu yang ada bukannya dapat pujian malah jadi kamu aduh nanti kamu dimaki lagi sama klien gitu. Jadi intinya gini, kalau pakai nail file itu gampang, tapi susah-susah gampang juga. Kenapa? Karena kita juga harus bisa menyesuaikan nih. Kamu harus bisa juga lihat si kuku klienmu ini, menu ini lagi tuh. Ngomong apa sih aku? Si kuku klienku ini kira-kira masuk kategori bentuk kuku yang kayak gimana sih jenisnya gitu. Jadi jangan sampai nanti kliennya model kukunya tuh yang lebar ke samping yang kayak bitten nails, tapi dia aku mau bentuknya coffin, aku mau square, atau aku mau almond. Waduh metong dah aku, kuku bitten nails, kuku model pendek mau dibikin almond, extend aja kali ya bun. Solusinya itu. Jadi kalian juga harus tahu bentuk si klien tuh kayak gimana jenisnya. Jadi jangan sampai memaksakan bentuk yang tidak memungkinkan untuk jenis kukunya. Jadi kalian tuh harus bisa membawa suasana yang nyaman dan komunikasi yang baik ke klien, kasih pengertian gitu. Oke guys. Terus kalau misalkan ngebentuk juga sama kayak gini nih. Jadi kalian tinggal gosok bagian pinggirnya. Bentar aku megangnya belum nyaman. Ini aku zoom ya biar teman-teman bisa ngeliat lebih detail kayak gimana. Ini dia detailingnya. Dan kalau aku biasa selalu mulai dari bagian pinggir sudut sini dulu digosok karena aku mau bikin oval ya teman-teman ya. Terus di sini juga aku mau bagian sininya digosok juga, nggak usah terlalu banyak ngegosoknya. Terus udah dirasa cukup baru kita mulai melengkung bagian ujung yang tadi tuh agak nge-square gitu. Jadi dari sini barulah kita bentuk bagian depannya sampai dirasa tuh posisinya tuh udah pas nih. Jadi teman-teman harus lihat dari bagian sudut kanan kiri dan tengah, jadi supaya nggak miring. Tapi teman-teman gak usah khawatir ya kalau bagian telunjuk tuh selalu miring kukunya. Aku juga nggak ngerti, mungkin karena dia lebih banyak pakai tekanan gitu kan ya. Jadi buat bagian tumpuan jari dari 5 ini kan si telunjuk sama ibu jari ini yang paling banyak kerja, mungkin itu yang menyebabkan kuku menjadi miring gitu. Nah kayak gini hasilnya. Terus jangan lupa diseka-seka, oke? Di brush halus manja-manja pakai brush ini biar nggak ada debu gitu. Lanjut. By the way, teman-teman udah mulai paham ya sampai sini ya. Jadi fungsinya untuk ngebentuk kuku itu menggunakan nail file, sedangkan untuk si nail buffer yang warna hitam ini untuk menggosok permukaan kuku sebelum kita mengaplikasikan base coat.
Jadi buat teman-teman ingat ya, aku ulangi lagi, kalau nail file itu untuk membentuk kuku, sedangkan nail buffer itu untuk menggosok permukaan kuku. Jangan kebalik ya guys ya. Lanjut, ini dia cuticle pusher. Fungsinya buat apa sih? Nanti kita langsung praktek biar teman-teman gak bingung ya. Jadi kalian juga harus punya ini. Tapi kalau di starter kit Blue Sky sudah lengkap. Jadi kayak aku unboxing sebelumnya, udah nonton belum guys? Kalau yang belum nonton, nonton dulu ya. Selanjutnya ini ada cuticle nipper. Ini juga kalian harus punya, karena itu ini untuk ngegunting bagian kulit yang kering di kutikul gitu guys. Dan ini tuh aku suka banget, kenapa? Karena sudah dapat tutupnya, jadi kalian punya alat aman. Oke, kita langsung, gak usah lama-lama. Step yang pertama, kita langsung cobain gimana sih cara pakainya cuticle pusher. Oke, buat teman-teman yang mungkin baru ngeliat, ih kayaknya alatnya serem ya, aduh tajam gak ya, ini tajam, makanya kalian harus lebih hati-hati. Ini aku mau buka dulu nipper cuticle-nya guys, hati-hati ya kalau kalian punya gunting kuku atau nipper cuticle dan alat-alat lainnya ini yang kayak gini, yang fungsinya untuk memotong, yang membutuhkan harus ekstra take care ya, supaya dia tidak jatuh. Karena kalau udah sekali jatuh yang namanya nipper cuticle itu pasti gak akan tajam lagi, prinsipnya sama seperti gunting. Kalau sudah jatuh, udah berkurang ketajamannya. Aku gak ngerti kenapa begitu, mungkin karena dia jadi tumpul kali ya, karena jatuh bagian atasnya kena ngebentuk, ngebentur, kenapa jadi ngebentuk Ignatia, miane. Lanjut, nah ini dia tutupnya kayak gini. Jadi ini fungsinya memang harus ada tutupnya, dan fungsinya untuk melindungi si mata pisau nippernya itu. Oke, ini aku buka dulu bagian atasnya, ini juga agak tajam. Jadi ini fungsinya buat apa sih, kok kayak pisau gitu ya? Jadi fungsi ini untuk ngekikir bagian pinggiran yang susah dijangkau menggunakan bagian atas ini. Kok atas ini untuk ngedorong-dorong bagian si kutikulnya. Oke, kita mulai praktek. Mana tangan bestie? Oke, ini dia tangan klienku. Kita seka-seka manja dulu menggunakan kuas. Selanjutnya, nih, ini dia yang dinamakan cuticle pusher atau pendorong kutikula dalam bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Inggris ribet sekali nih aku ngomongnya ya. Oke, lanjut. Hah? Apa? Gak kelihatan? Tenang bestie, mari kita zoom in dulu. Oke, cakep, cukup. Bosen sendiri aku. Biar gak bosen ya, soalnya video 20 menit lebih loh guys. Jadi yang pertama caranya, kita ngegosok-gosok dulu ini. Nah, dari permukaan atasnya sama permukaan kukunya, pelan-pelan pakai perasaan. Tolong bu, pakai perasaan bu. Oke, jangan sampai nanti kliennya kapok, gak mau lagi balik ke kalian. Jadi fungsi yang bagian U ini atau yang oval ini untuk ngebentuk permukaan atas ini yang si kutikulnya jadi lebih cakep gitu loh, kayak bulan gitu. Kalian suka lihat kan di Russian manicure tuh pasti bentukannya cakep-cakep banget. Terus jangan lupa dibersihin dulu pakai kuas. Nih, fungsi yang tadi kayak pacul ini, pacul. Nah, jadi fungsi yang ujung runcing ini untuk ngejangkau bagian kanan kiri si kutikula yang nggak bisa dijangkau pakai bagian oval tadi guys. Nah, jadi kayak gini kelihatan kan tuh, mulai keangkat putih-putihnya. Terus nanti kita rapin lagi, bentuk lagi supaya dia oval kayak gini, pakai si yang bentuknya U gini. Nah, cakep kan? Oh ya guys, aku mau sharing sama teman-teman ya. Setiap kutikula klien itu atau orang itu beda-beda. Ada yang memang kutikulanya tuh tebel-tebel, bisa sampai gondrong-gondrong gitu, panjang-panjang. Nah, tapi kalau klienku yang ini bukan tipe yang kutikulanya gondrong-gondrong, tapi dia gondrongnya di bagian depan. Oke, bagian depannya tuh tebel-tebel kering, sedangkan kutikul bagian pangkal atasnya tuh nggak ada. Kalian bisa lihat kan, tipis sekali. Ini sangat hemat ini tuh, nggak ada sama sekali. Jadi kalian jangan dipaksain sampai dorong sekuat mungkin, yang akhirnya jadi iritasi, bahkan berdarah yang bisa mengakibatkan infeksi. Oke, lanjut. Ini dia step yang paling mengerikan ya bun ya. Yes, kalau kita nggak fokus tuh bisa berdarah guys, bahaya banget. Jadi buat teman-teman, kalau aku sih biasanya pegang nipper cuticle tuh kayak gini. Nah, kayak gini nih kalau aku pegang. Jadi carilah posisi yang nyaman saat kamu megang nipper cuticle. Jadi pas kamu gunting tuh udah yakin lah gitu. Nah, ini kita mau mulai dulu bagian pinggir sini. Nah, aku punya temen ini tuh nggak kukunya tuh, kukunya, kutikulnya tuh bukan tipe yang gondrong. Jadi dia tuh gondrong. Iya, tipe yang panjang gitu loh. Lihat, seetik-seetik nih, dikit banget. Jadi dia tuh tipenya yang bukan kutikul pangkalnya itu yang gondrong-gondrong, panjang-panjang, kan kayak surut digunting. Kalau ini tuh memang tipenya yang dia bagian atasnya tuh kecil, tapi dia cuma kering di bagian bawah ujung deket kuku itu. Nah, yang sebelah sini nih dia baru kering-kering banget gitu. Jadi buat teman-teman harus tahu ya, kalau ngegunting ini juga pakai perasaan. Praktek terbaik adalah
di kuku sendiri, dan pembelajaran yang terbaik adalah yes, di kuku sendiri. Jadi kamu bisa ngerasain feel-nya tuh lebih dapet setelah kamu mulai pede dengan hasil yang kamu punya di kuku kamu, baru kamu mulai memberanikan untuk menggunting di kutikul orang lain gitu guys. Jangan terburu-buru, yang penting harus sering berlatih. Jadi gimana sih caranya biar bisa menggunting bagian ini? Nah ini aku zoom dulu ya. Nah bagian itu kayak gini teman-teman. Kelihatan kan permukaan kulit yang kelihatan itu lebih putih, oke, itu bagian kulit kering yang kalian bisa gunting. Jangan di atas itu, karena itu bisa ngegunting area yang itu sudah ada syaraf atau pembuluh darahnya itu yang bisa langsung berdarah. Jadi teman-teman, atau kalau misalkan gak berdarah, minimal tuh dia kayak merah-merah, tapi itu udah bikin perih juga, walaupun gak berdarah. Jadi itu gak nyaman banget, itu bisa perih berhari-hari. Jadi teman-teman tuh harus punya perkiraan, kira-kira jaraknya semana sih? Nah, kayak gini. Jadi itu dia lesson yang tadi aku bilang. Pembelajaran terbaik adalah sering latihan. Lama-lama pasti bisa, karena aku juga dulu kayak gitu. Buat teman-teman yang belum tahu tuh, aku dulu benar-benar otodidak, manicure, pakai gel polis, ngegambar, semua tuh aku otodidak, nyari alat-alat semua aku benar-benar sendiri. Sampai akhirnya belum lama kemarin aku seneng banget teman-teman, thank you buat doa kalian juga, akhirnya aku bisa ada kesempatan untuk ikut workshopnya di Popcut gitu. Yaitu aku ambil yang kelas Russian manicure gitu guys. Nah jadi buat teman-teman tetap semangat ya. Ini kayak gini loh ngeguntingnya aku bilang. Nah jadi kalian harus tahu. Jadi jangan memaksakan ngegunting sampai bikin kayak Russian manicure yang botak-botak tuh. Gak semua orang memiliki kutikul yang tebal gitu. Jadi jangan memaksakan lah ya. Jadi kalian harus tahu sikonnya. Oke bestie, gitu buat teman-teman. Semoga sampai sini cukup jelas ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung kok aku gak bisa-bisa ya, kalian pasti bisa. Intinya adalah harus sering berlatih. Nanti lama-lama pasti tangannya sudah terbiasa. Ingat ya, bisa itu karena biasa ya teman-teman ya. Kalau namanya talenta itu namanya anugerah dan itu pemberian. Jadi selebihnya kita harus selalu berusaha. Jangan lupa dibersihin ya. Lanjut, ini dia tahap yang paling seru. Nah ini teman-teman udah nonton belum video aku yang sebelumnya? Jadi ini adalah mesin pengeringnya atau UV lamp dari Blue Sky. Ini udah dapat satu set dari starter kitnya. Lihat ini tuh gak makan tempat. Ini bener-bener pas banget, gak kekecilan dan gak kebesaran. Ini bagian belakangnya bisa dilepas, tapi aku gak mau lepas biar tetap shining. Dan aku tau gak kenapa guys, seneng banget karena si Blue Sky ini yang UV lampnya tuh bisa masuk ke ini loh, ke kolong untuk bagian sandaran tangan atau armrest ini. Ini aku custom, jadi kesempet gak bisa pakai karena aku punya yang brand satu lagi tuh kegedean UV lampnya. Akhirnya kayak ngatung gitu dia jingjit. Yang di sini tuh pas banget. Dan ini aku mau pakai warna putih dari Blue Sky. Ini satu set dari starter kita udah dapet. Terus ini aku warna hijau mint yang series granite. Buat teman-teman bisa nonton di video sebelumnya, aku ada review warna-warna granite Blue Sky, cakep banget. Terus ini juga ada primer. Nah ini dia yang kadang suka bingung teman-teman, pakai primer dulu atau base coat dulu. Lanjut lagi, terus juga ada base coatnya. Base coatnya si Blue Sky ada 3 ya, seperti videoku yang sebelumnya. Ada yang lebih lengket, lebih kental dan encer. Jadi bebas kalian suka yang mana. Dan ini juga top coatnya. Nah ini dia, buat teman-teman better sih beli yang satu starter kit sih, buat kalian yang pemula. Jadi gak usah rempong beli ini itu satu-satu. Terus ini nail cuticle, dan ini juga ada cleanser wipes. Jadi dipakai itu after finishing menggunakan top coat, katanya biar lebih gluing. Kita lihat ya hasilnya. Oke, kita langsung aja bestie, kita mulai yang pertama. Kita pakai primer ya. Ingat, sebelum pakai base coat, pakai primer dulu. Oke, pastikan step pertama bebas debu di sekitar area kalian mengerjakan nail art. Oke, pakainya juga jangan berlebihan, pakai secukupnya. Seka pelan-pelan bagian sini, agak digosok-gosok kayak gini, cek-cek-cek-cek kayak gini tuh. Nah, digosok-gosok kayak gini tuh tujuannya supaya dia lebih menyerap ke bagian serat-serat yang tadi tuh udah kita kasarin. Jadi biar bisa lebih awet. Kalau primer itu kamu nggak usah dikeringin menggunakan UV lamp, karena dia akan kering dengan suhu udara yang kena angin-angin aja gitu. 5 detik dia pasti langsung kering. Jadi nggak usah dikeringin pakai UV lamp ya teman-teman. Karena ini banyak banget teman-teman yang bingung. Kalau pakai primer tuh harus dikeringin pakai lampunya nggak? Tidak perlu. Dia langsung kering alami, habis itu tinggal dilap menggunakan base coat gitu. Terus kalau misalkan sudah mulai menggunakan base coat yang ini setelah pakai primer, jangan sampai klien kamu megang-megang masker, megang-megang rambut, rapi-rapihin poni, ngambil makanan, main handphone. Tolong kita sepakati sebelum memulai itu dengan klien untuk di saat mulai proses
kasih waktu 1 jam setengah 2 jam ini hanya untuk kamu melakukan hal yang terbaik untuk kukunya dia supaya lebih awet. Pasti klien juga maunya hasilnya naik awet kan. Jadi mohon kerjasamanya ya buat kalian para customer atau kalian para klien, di saat proses pengerjaan tuh jangan gerasak gerusuk, itu memperhambat pengerjaannya gitu kan, karena kalian juga pasti gak mau lama-lama dong gitu. Terus ini kita keringin selama 60 detik. Kita tekan dulu 60 detik aja, itu udah cukup kok ngeringin si base coatnya. Terus posisi tangannya pastikan klien kamu sudah benar di posisi yang tengah, oke, posisi pas. Setelah di cure, di sini aku mau pakai warna putih. Terus di sini juga aku mau pakai warna mint yang granit. Jadi dia tuh mau warna basic color aja, tapi nggak mau yang basic banget. Jadi aku pilihin dia, ini dia warna hijau mint yang ada motifnya. Terus sebagai pemanis untuk menetralkan aku pakai warna putih. Nah, buat teman-teman, gimana sih caranya pakai gel polish tanpa menggunakan bantuan brush liner buat kanan kiri biar rapi gitu. Nah, aku kayak giniin ya, aku zoomin biar kalian kelihatan. Pakainya dikit-dikit dulu aja, nggak usah tebel. Pokoknya gini, prinsipnya adalah kita kalau mau pakai gel polish bagian tengahnya, nah pinggirnya ini baru kamu tarik. Utamakan bagian atas dulu, terus bagian kanannya juga pelan tarik kayak gini. Jangan langsung tebel-tebel. Kalian lebih baik tipis-tipis dulu, layer to layer, baru kamu tebelin di step kedua atau ketiga kalau misalkan emang dirasa kurang tebel, oke? Kalau misalkan langsung ngeblok tebel, yang ada nanti nggak kering dan akhirnya bisa mengkerut. Bagian atasnya kering, bagian dalamnya tuh masih basah. Itu fatal banget dan kamu harus kerja dua kali dan harus nge-remove lagi. Oh no, gitu kan? Kan capek banget kerja dua kali, udah rugi juga kan waktu kamu gitu loh. Jadi buat teman-teman pelan-pelan. Sebenarnya kalau misalkan nggak bisa rapi, boleh kamu bantu pakai brush liner bagian pinggirnya. Tapi kalau bisa sih lebih baik kamu bisa menggunakan si kuas dari gel polish ini udah rapi, itu menjadi nilai plus kalian gitu. Caranya gimana kok biar bisa rapi kayak gini? Sering latihan gitu loh. Aku juga dulu sama kok kayak gitu, pelan-pelan. Jadi memang kalau nail art itu harus lebih ekstra sabar-sabar ya. Ini kita cure lagi selama 60 detik, kita pencet dulu. Tadi sudah di cure selama 60 detik, aku mau pakai 2 layer karena satu layer ini tipis banget kan tadi. Ingat ya prinsipnya, pakai tipis-tipis dulu nggak apa-apa. Nanti dilapis lagi, yang penting keringnya sempurna. Jadi supaya lebih awet gitu teman-teman. Nah, kamu pegang bagian kanan kirinya tuh dibuka bagian si pinggiran daging kukunya itu. Jadi supaya nggak ngebleber ke bagian kanan kiri. Dan pakainya juga yang tadi aku bilang, jangan langsung banyak-banyak ngambil dari si botolnya itu, si gel polishnya. Dikit-dikit dulu aja, yang penting dia merata dan tidak ngebleber ke kanan kiri. Kalau kamu ngambil kebanyakan akhirnya ngebleber itu bahaya banget. Posisi tangan juga usahakan si klien tuh ke bawah. Jangan dia ngejengat ke atas, nanti jalan ke kanan kiri akhirnya ngebleber gitu nih. Apalagi ke bagian kuku yang bitten gini, ampun, susah sekali kalau kuku pendek. Tadi sudah di cure, kita lanjut menggunakan top coat. Top coat juga sama prinsipnya, jangan kebanyakan. Jadi pakainya sedikit aja, secukupnya. Kalau misalkan mau biar lebih tebal lagi, boleh dipakein overlay gel. Jadi supaya lebih tebal dan lebih shining katanya kalau pakai overlay gel. Yang pasti sih lebih tebal sih, jadinya ngelindungin kuku kamu yang misalkan yang kukunya tuh lebih tipis, boleh dipakein overlay gel dulu gitu ya bestie ya. Terus baru dilapis pakai top coat. Gitu guys tipsnya. Jadi buat teman-teman, oke, langsung dicobain praktekin langsung ya. Ini kita cure selama 60 detik aja atau 1 menit itu udah cukup. Tahap terakhir nanti kita mau pakai cuticle oil, tapi sebelum itu aku mau cobain ini dia, namanya apa nih tadi? Cleanser wipes itu after finishing top coat. Ini tuh bisa bikin si gel polish tuh lebih glowing. Oh, isinya ada banyak juga ya. Oke, aku pakai satu dulu digunting. Aku belum pernah pakai cleanser yang ini, yang dari si Blue Sky ini first time aku pakai. Coba ya, aku gosok-gosok dulu. So far sejauh ini memang bener loh guys, ini tuh lebih glowing. Tunggu, kelihatan gak sih ini kenapa flek? Nah, kalian bisa lihat shiningnya tuh. Memang benar ternyata memang after di wipe pakai si cleanser wipes ini tuh lebih glowing banget. Wah, keren. Terus jangan lupa dipakein cuticle. Ih, wanginya enak banget loh cuticle si Blue Sky ini. Jadi ini biar kukunya nggak kering, dan kalau aku biasakan aku pijit-pijit kayak gini supaya dia lebih menyerap, jadi lebih lembab supaya pinggirannya tuh nggak kering. Dan sudah beres, tangannya udah cantik guys. Dan ini dia mesin pengering atau UV lamp dari Blue Sky. Ada nipper cuticle, lalu di sini juga ada pusher cuticle, nail buffer warna hitam, nail file warna putih, gel color, ada cuticle oil, base coat,
primer, dan top coat. Oke, jadi ini yang kalian harus punya untuk awal di dunia nail art. Aku mau kasih lihat hasilnya. Ini tangannya si klien aku. Jadi dia mau tema simple tapi dia tetap mau ada sentuhan-sentuhan manis. Akhirnya aku rekomendasikan dengan menggunakan warna mint dan warna putih, dan aku pakai yang warna hijau mintnya itu yang series granite. Ini mohon maaf ya, overlighting ini bun. Tapi hasilnya bagus banget. Semoga bisa jadi referensi kalian semua ya guys ya. By the way, buat teman-teman yang lagi belajar tetap semangat ya. Semoga bisa membantu ya tutorku kali ini. Dan aku juga tahu pasti teman-teman nanya, ini belinya di mana? Kalian bisa langsung order di blueskyofficial.id. Ini Instagramnya boleh langsung di follow. Dan buat teman-teman, kalau misalkan sudah mulai keracunan nih, boleh ya tag dan mention aku di Instagram @ignatianels dan di follow. Oke, ini Instagram aku. Thank you for watching. Sampai ketemu di next video. Bye bye. Thanks for watching guys. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Ignatianels. Sampai ketemu di next video. Bye bye.